Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Jenderal Tani. Kali ini saya lagi ada di Dusun Dresel, Desa Ororombo, Kota Wisata Batu. Tepatnya saya lagi ada di Unity Farm. Kebetulan alhamdulillah saya udah janjian sama ownernya, sama pemiliknya, buat liputan di sini. Kita intip-intip juga kambing-kambingnya di Unity Farm seperti apa. Juga di sini ada ini teman-teman, ada Lexus yang dulu sempat terkenal banget ya, sampai sekarang sih. Nanti kita lihat kambingnya juga udah lumayan umur, udah lumayan tua. Nanti kita langsung tanya-tanya aja sama pemiliknya, juga sama yang ngerawat di kandang Unity Farm. Nah, sebelum kita lanjut, kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di-share, di-komen, tentunya juga untuk di-subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, sekaligus kita lihat-lihat kambingnya di kandang Unity Farm. Sekarang kita mau lihat-lihat, ini mumpung lagi di Batu, ini cuacanya ya lumayan lah. Nih dingin-dingin asrep, dingin-dingin asrep, asrep ya dingin. Ini situasi kandangnya. Ini juga, kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama beliau. Ini juga ada orang-orang. Halo, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar gak salah paham. Mungkin perkenalan dulu mas, namanya mas. Oke, nama saya Yudi Vidianto, panggilannya Vidi, saya dari Unity Farm. Dari Unity Farm? Yes. Unity Farm sudah berapa lama mas? Kira-kira. Sudah lama, 2 tahun. Sudah lama? Lama banget mas. 2 tahun, baru 2 tahun mas Amin. Siap, ya kurang lebih, malah lebih lama saya berarti. Iya, baru 6 bulan. Ini di sini kira-kira ada berapa ekor mas? Ya nggak kira-kira, pastinya ada berapa ekor? Insya Allah 25 ekor mas. Nggak salah, itu pertanyaan angker loh. Nah, nanti saya hitung. Bisa jadi deh, nanti dihitung deh. Ah gitu ya. Mungkin kita sambil jalan-jalan mas. Monggo, boleh. Monggo. Kita lihat-lihat, ini juga ada. Ini siapa namanya nih? Ah ini timboknya nih. Ini Yusa. 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 Kedengaranku ya Yusa. Ini siapa namanya mas? Nama saya Singgih Prayuda. Singgih yeah. Prayuda. Kalau ini yang ngerawat di sini nih mas ya? Iya. Ini siapa namanya? Mas Dani. Lah kok ganteng banget mas dari kamera. Ini mas. Mas Kabul. Mas siapa? Mas Kabul. Kabul, alhamdulillah. Ini lagi jemur kambing berarti mas. Iya. Ini kita mulai dari mana nih? Dari sini aja ya kak ya. Terserah mas, monggo. Terserah saya. Ya. Kalau saya maunya mulai dari depan pinggir jalan. Boleh. Ini kita kesini aja, langsung to the point aja. Ini yang namanya Lexus mas ya, benar? Ya ini betul, namanya Lexus. Sekarang Lexus umur berapa tahun mas? Insya Allah kalau nggak salah mas ya 6 lebih, hampir 7 tahun lah Lexus 6 lebih ini. Hampir 7 ya. Tahun, waktu itu dapatnya umur berapa? Umurnya saya ngerawat Lexus ini baru 1 tahun mas Amin. Oh malah baru 1 tahun? Ya, 1 tahun, persis ini 1 tahun. Berarti kurang lebih 6 tahunan dapatnya. 5 tahun? Apanya waktu dapat umur ya ha. Pokoknya saya dapat Lexus ini pas corona itu. Oh pas baru-baru corona iya, baru dapat Lexus ya teman-teman. Ini Lexus sudah umurnya sudah mau menginjak 7 tahun ya, emang kambingnya emang sudah berumur, sudah tua. Ini sudah punya anak berapa di Unity Farm? Di Unity Farm baru 4 mas. 4 ekor? 4 ekor. 4 ekor itu jantan betina? Jantan semua. Kok ketawa jantan semua ya? Lah yang diharapin betina keluarnya jantan semua ya, tapi alhamdulillah lah. Ya apalah daya lah, iya, kita cuma bisa berharap. Jadi yang keluarnya kan kita juga nggak bisa mesen. Ini mungkin ada istilahnya cerita-cerita aneh tentang Lexus, cerita-cerita waktu mendapatkan itu dari siapa,
Oke. Terus mungkin ada cerita-cerita unik, mungkin bisa dibagikan sama teman-teman. Jadi saya tertariknya ngambil Lexus ini kan apa namanya, anaknya bagus-bagus mas. Katanya apa namanya, Mas Yanto. Oh, dapatnya dari Mas Yanto. Dari Mas Yanto Lumajang. Seperti itu. Kebetulan anaknya itu lumayan-lumayan mas. Lumayan-lumayan atau bagus ini? Ya bagus. Oh gitu ya. Nilainya bagus. Tapi ya nggak mesti kan mas. Oh ya, itu juga tergantung dari ngecrossin indukannya juga ya. Begitu. Terus habis itu ini saya bawa di kandang saya, sampai sekarang baru ngeluarin 4 ekor anak. Oh iya, jantan. Baru ngeluarin 4 ekor. Dari 4 ekor itu induk berbeda semua? Beda-beda semua. Atau kan biasanya habis keluar satu nanti begitu minta kawin, kawin Lexus lagi? Enggak. Ada yang sampai 2 kali enggak kena Lexus? Belum ada. Masih semua masih satu kali. Beda induk semua. Beda induk semua. Ini si Lexus teman-teman ya, kondisinya memang sudah umur. Memang apa namanya? Kalau untuk mencetak nanti kita bisa lihat sampelnya reke Lexus itu seperti apa. Apalagi yang katanya keluarnya jantan-jantan ini. Sorry to say, sebetulnya saya agak pilek, jadi kalau dengarnya agak serat-serat ya mohon maklum juga. Ini kalau ini apa ini mas? Kalau ini Ranger mas. Ranger. Ya. Ini bukan Ranger yang di Mas Ferry itu bukan? Bukan. Ini Rangernya Mas Dani. Ini Rangernya Mas Dani. Nah, ini sampai nanti saya tanya sini mas, ini gimana nih ceritanya ini si Ranger? Ya, ini pejantan-pejantan yang ada di Unity Farm teman-teman. Jadi ada satu, ada dua, terus di sana ada empat. Nah kita setelah Lexus sini dulu. Ini si Ranger bulunya tebal banget. Ini kakinya, tulangannya juga lumayan gede. Ini bulu perutnya keluar. Ini Ranger umur berapa nih mas? Sekarang kisar umur 2,5 mas. 2,5 tahun. Bulan? Tahun? Tahun. Oh. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Ya. Ini sudah poel berapa? Ini sudah poel 3 pasang. Sudah poel 3 pasang. Ya. 2,5 tahun. Berarti kalau di Mas Dani sudah berapa lama ini kambing? Saya dapat dulu umur 5 bulan mas. 5 bulan? Ya. Cempe. Itu dapat dari? Dari Pak Kadar. Oh, dari Malacak Kadar? Ya. Oke. Berarti di sini ngerawatnya kurang lebih 2 tahunan. 2 tahunan. 2 tahunan. Sudah punya anak banyak ini berarti. Populasi anak ada 8 ekor mas. Wah, masa 8 ekor? 8 ekor. Yang di sini 8 ekor? Yang di sini. Maksudnya totalnya pernah hitung enggak? Enggak pernah mas. Enggak pernah, tapi pernah banyak berarti anaknya. Banyak. Ada sampelnya di sini anaknya? Ada mas. Salah satu contoh aja. Oke, nanti kita langsung lihat aja. Siap. Ini si Ranger teman-teman. Ini umur 2,5 tahun. Di si punyanya Mas Dani. Ini menariknya di sini juga Mas Dani juga yang ngerawat di sini. Mas Kabul, Mas itu, Mas apa Mas? Singgi. Mas Singgi termasuk ownernya juga masih muda-muda semua ini teman-teman. Jadi menarik sekali memang untuk di ini. Semangatnya emang perlu ditiru. Mungkin kita langsung bisa lihat ke sana, Mas. Ini kita lihat materi-materi pejantannya dulu. Ini tinggi banget ini. Ini sudah poel berapa ini, Mas? Ini baru 2 pasang, Mas. Ini baru 2 pasang. Baru 2 pasang, Mas. Ini baru 2 pasang ini, teman-teman. Ini kerandanya apa ini? Anaknya apa ini, Mas? Ini katanya yang dulu beli, Mas ya. Hmm. Itu bapaknya anaknya jimat, ibunya anaknya Sawunggalih. Oh, bapaknya anaknya jimat. Anaknya jimat. Ibunya anak Sawunggalih. Anak Sawunggalih. Ini sudah punya anak di sini? Sudah, Mas, ada. So, sudah ada anak, teman-teman. Nantilah kita bisa lihat sampel-sampel anakannya. Ini tinggi banget. Pernah ngukur enggak, Mas, ini tingginya? Ini kemarin terakhir ngukur 106, Mas. 106. Ini malah kemarin. Malah sudah kayak Mas Vidi nih kalau dia ndangak ini. Maksudnya tingginya bukan kayak Mas Vidi, nanti salah arti lagi nih netizen. Netizen ngeri-ngeri soalnya pedes-pedes komentarnya. Itu tingginya 106 nih, teman. Baru poel 2 pasang. Anaknya di sini berapa ekor? Anaknya baru keluar 2 ekor, Mas. Baik. Jantan betina. Jantan dan betina. Ya. Oke, ini teman-teman, ini dagunya juga bagus, dagunya tebal, bentuk kepalanya juga bagus, posturnya. Ini baru dapat ya, Mas? Ini saya sudah berapa lama?
4 bulan, Mas. 4 bulan? Ya, 4 bulan. Di sini baru 4 bulan. Ya, 4 bulan. Sini baru 4 bulan, teman-teman. Nah, terus itu yang anaknya apa beli dapat sudah hamil atau? Ya, dapat baru. Jadi sama indukan kehamilan ini saya beli juga. Oh, gitu. Baru saya keluar anaknya di sini gitu. Ya, oke. Terus gitu. Kita lari ke sini. Nah, kalau ini anak Tejo ini, Mas. Anaknya Tejo nih, teman. Berarti Tejo. Cucunya Mr. Bejo. Cucunya Mr. Bejo. Ini kelihatannya masih muda. Ini ada 1 tahun, Mas? Ini belum ada, masih 11 bulan. Masih 11 bulan. 11 bulan belum poel, Mas. Masih belum poel malah. Masih rapat gigi susu. Cuma ya dapatnya waktu itu di petani enggak kerawat. Ini ya kalau walaupun pola warna kayak gini kan memang buat diambil buat breeding, Mas. Buat breeding ya, buat diambil darahnya. Iya, betul. Ini induknya apa? Induknya tahu. Enggak tahu saya. Enggak tahu pas aja. Enggak tahu. Sudah malah kayak kuis aja. Induknya enggak tahu. Ini giginya masih rapat, coba Mas, liatin Mas. Ini malah saya kira udah poel ini. Ya. Wah, itu malah tanggal ya, belum ganti ya. Belum. Iya. Belum, Mas. Oh, malah belum ya, teman. Malah belum. Oh iya. Belum poel, teman-teman. Ini tinggi perah ngukur. Ini tinggi loh kambing ini. Tingginya 95 kemarin. 95 umur 11 bulan. 95 umur 11 bulan. Ini anak Tejo Tonor, cucu dari Mr. Bejo. Ini si anak Tejo, terus ini berarti tuan ini putu jimat ya. Weh, ya, cucu jimat. Cucu jimat dari jantan, cucu SQ dari betina. Ya, betul. Terus yang si itu Lexus sama satu lagi si Ranger. 4 pejantan ini apa sudah cukup menurut Mas Budi? Insya Allah udah cukup, Mas, untuk mainkan breeding kita. Jadi tinggal ngecrossin aja ya. Betul, jadi tinggal nunggu hasilnya. Terus nyari indukan-indukan yang tepat seperti apa. Betul. Terus kita lihat coba mungkin indukan-indukannya. Boleh, Mas. Ini kenapa kok dicancangin, Mas? Ini apa namanya, dia berantem, Mas, sama itu. Kandangnya juga belum cukup soalnya bikin. Susunya bagus juga. Masih proses. Masih proses ini apa ya? Pengembangan proses. Lagi. Pengembangan lagi. Jadi kandangnya selalu berkembang. Ditambah terus. Ini apa ini, Mas? Coba lihat. Ini kayaknya bagus ya. Ini telinganya bagus ya. Kepalanya. Ya, ini ya. Laktasi berapa, Mas? Ini laktasi 1, Mas. Malah laktasi 1? Iya. Ini kalau kerandasnya tahu? Labas, Mas. Ini dari keranda labas nih, teman-teman. Keranda labas. Ini kepalanya, telinganya, postur ini. Ini kawinan Lexus nih, Mas. Mudah-mudahan. Oh, ini malah sudah kawin? Sudah. Kawin sama Lexus. Insya Allah bulan. Kemana sih kepalanya? Sini, buka aja. Oh, dibuka. Oke. Kelihatan kepalanya. Nah, gini teman-teman, ini salah satu induk di Unity Farm. Kepalanya, telinganya, ini keranda labas ya. Ini pernah punya anak di sini atau emang dulunya udah laktasi? Udah laku, Mas, anaknya. Sama siapa? Laku sama siapa? Enggak, maksudnya anaknya apa? Anaknya sama ini. Anaknya Mas sama? Ini. Nah, itu. Itu dikasih nama siapa itu? Belum ada nama, Mas. Belum ada nama. Belum ada nama. Itu si Lexus, itu si Ranger, ini belum ada nama. Ini barangkali netizen mau kasih nama boleh? Boleh. Nanti biar bisa dikomen ya. Nah, itu bisa, boleh deh teman-teman kalau ada ide mau kasih nama si cucu jimat atau cucu sawung gale ini. Terus ini si anak Tejo ada namanya enggak? Masih juga belum, Mas. Masih belum ada nama. Masih belum. Jadi ya bolehlah yang punya nama-nama bagus buat si kambing ini nanti boleh komentar di bawah. Terus kita geser lagi. Di sini ada berapa indukan, Mas? Induknya ada 20-an, Mas. Enggak sampai 18. 18. Ya. Jadi 4 pejantan dengan 18 induk. Ini teman-teman, induk-indukannya ya seperti ini, kita lihat materi-materinya. Cuman Mas Vidi katanya lebih prefer ke kualitasnya sih, teman-teman. Jadi kalau ngomong keranda saya itu enggak apal, Mas. Ngomong keranda malah enggak apal ya? Enggak apal, pokok taunya
ke dari Karambah, speknya kambing Karanda itu cuma tahu nak ini keturunannya siapa, misalnya Labas atau Sawangkali. Oh, cuman sebatas itu ya. Sebatas itu. Tapi jadi, yang penting yang poin utama speknya masuk dulu. Speknya ya, masuk dulu buat siap breeding. Dan lagi harganya juga lebih miring. Betul itu. Jadi, soalnya kalau kambing bagus, kambing speknya bagus, keranda bagus juga. Iya, harganya jadi lumayan. Lumayan. Ini susunya bagus banget. Ini sudah kawin atau belum ini? Sudah, Mas. Sama? Sama Ranger. Ini sama Ranger. Iya. Yang kawinan Lexus yang mana? Cuma itu tadi masih, Mas. Oh, cuma yang tadi tinggal itu. Yang satu itu, yang lainnya baru lahir ini anaknya. Oh, baru pada lahiran lah. Ya. Ini ada Cempe. Ini Cempe anaknya apa nih? Ini anaknya Lexus nih. Wow, ini salah satu salah dua deh. Ini sampel anaknya Lexus. Ini mau diapain nih? Oh, diganjel. Jadi ini ada passwordnya teman-teman, kalau buka harus dengan kayu. Ini jantan semua? Jantan semua. Berarti Anda memang ditakdirkan untuk melihara pejantan. Saya itu mulai awal melihara, Mas ya. Mulai awal melihara itu diberkahinya banyak jantan. Waktu panenan pertama itu 13 ekor itu jantan semua. Jantan semua? Ya. Ceweknya cuma satu. Betinanya. Tapi yang diharapkan apa sih sebetulnya? Betina, soalnya buat breeding. Nambah populasi, Mas. Gitu. Betul. Iya. Ini teman-teman, ini salah satu sampel anak Lexus. Ini masih umur 6 hari, 7 hari, Mas. Hah? Masih umur 7 hari. Ini masih umur 7 hari, teman-teman. Jantan semua. Ini indukan-indukannya. Kalau tadi ada Cempe di bawah itu anaknya apa? Oh, nanti aja lah. Kita mumpung di sini. Itu di situ ada Cempe. Dua. Anaknya apa itu? Yang sebelah sana itu anaknya Ranger. Yang mana? Ini jantan betina. Oh, ini jantan betina? Ya, betul. Ini peta. Yang peta. Mana ini? Anaknya? Ini anaknya Ranger, Mas. Yang itu? Sama. Anaknya Ranger. Oh, anaknya Ranger. Wih, bulunya. Ini Mas Dani mungkin bisa dipegang, Mas Dani. Bisa. Daripada saya juga ngikuti cempetnya, lumayan. Ini bulunya bagus nih teman-teman, kayak bapaknya. Yang jantan yang mana? Yang petak, Mas. Ini yang betina. Ini yang betina. Ini kalau ada orang suka dianu boleh, Mas, jadi. Gitu ya. Jangan dulu, Mas. Oh, kayaknya belum, Mas. Oh, kayaknya belum. Belum. Kalau yang jantan? Sama, Mas, belum juga. Lah kok gimana? Tapi kalau ada harga cocok gimana? Masa mau belum juga? Ya, ayo, dipikir-pikir lagi, nah, Mas. Nah, itulah. Jadi gitu teman-teman. Kadang kalau sudah kelangenan, sudah senang ya enggak di ini. Oleh emang niatnya kan emang mau nambah populasi itu tadi. Iya. Umur berapa ini, Mas? Ini umur 1,5 bulan, Mas. 1,5 bulan? Iya. Nyusunya berapa hampir liter 2 ini? 2 bulan. Ya? Nyusunya berapa liter? Nyusunya 2 liter, Mas. 2 liter? Ya. Susu kambing sapi? Ya. Campur. Campur. Terus ini ada Cempe 2. Nah, ini Master of Honor-nya, maksudnya ya sengaja saya liput agak belakangan. Itu ada bisa telat situ. Ya ya ya, itu aja kita keluarkan. Ini Mas Vidi ternyata nyimpan barang begini juga ini. Kita lihat anaknya apa? Itu anaknya apa sih, Mas? Duanya, Mas. Anaknya Lexus, Mas. Anaknya Lexus. Jantan lagi? Iya. Tapi jantannya kalau keluar kayak gitu kan ya enggak masalah toh. Iya. Yang penting keluarnya walaupun jantan. Keluar gini 10 ekor enggak apa-apa, Mas. Naik haji nanti saya, alhamdulillah. Kok enak gitu, Mas? Saya juga mau. Bismillah. Dicancang aja, Mas, di sini. Kita lihat. Nah, ini bentuk kepalanya, dagunya, pola warnanya komplit. Ini umur berapa, Mas Dani? Ini kisar umur 3,5 bulan, Mas. 3,5 bulan. Iya. Nih, telinganya. Ini ya masih nyusu juga? Iya, Mas. Berapa liter susunya? 3 liter. 3 liter ini kepalanya, pasungnya, dagunya juga nyadil. Mungkin yang lagi tren bahasa melur nyadil mungkin ini mungkin ya. Kalau menurut Mas Vidi gimana? Saya sendiri itu sebenarnya kurang mengikuti anu, Mas, apa namanya? Alurnya, tren PE gitu. Jadi melur nyadil itu seperti apa, enggak paham ya? Masih belum paham. Saya masih baru, Mas, anak kemarin. Ya apalagi saya anak kemarin banget berarti saya. Nah, ini ganteng banget ini kepalanya juga. Sebenarnya bentuknya ini ya gede.
Kalau warnanya bagus. Ya ada. Ini kalau kata orang bilang biasanya apa? Tapal kuda atau apa? Whatever. Ini bulunya juga lumayan. Ini salah satu generasi Lexus. Jadi ini, terus ini juga. Ini satu saudara apa, Mas? Bukan, kalau ini beli, Mas. Oh, ini beli. Ya, beli. Ini anak Lexus. Ini malah beli. Ini jantan. Enggak, betina, Mas. Oh, betina. Anaknya apa ini? Anaknya apa ya? Nah, saya enggak paham. Enggak paham, Mas. Jadi ya. Saya serak aja. Berarti dia serak. Ini lo seneng banget melihatnya nih, teman-teman. Hey. Hey. Ini lo. Wah, ini kepalanya bagus banget. Ini for sale juga enggak nih? Ini untuk gantinya Lexus, Mas. Soalnya Lexus tahun depan ini insya Allah saya pensiunkan. Pensiunkan begitu. Ini dalam arti apa ya? Pensiun breeding atau? Saya insya Allah saya potong lah buat. Oh, ada nazar ya? Iya, ada nazar. Memang untuk dimanfaatkan di apa ya? Di multi manfaat. Iya, gitu. Betul. Jadi sudah diambil seninya, sudah diambil anak-anaknya, ntar giliran Lexus bisa menghibahkan dirinya buat masyarakat. Mudah-mudahan niatnya Mas Vidi jadi berkah. Amin. Teman-teman, makasih, semua, Mas. Coba buat teman-teman yang istilahnya teamworknya di Unity Farm ini, sebetulnya sudah lama saya kepengen kesini, cuman baru kesempatan dan alhamdulillah orangnya welcome banget. Kalau teman-teman mau main-main kesini silahkan, nanti bisa langsung hubungin beliau. Bisa. Nanti saya kasih nomornya, enggak apa-apa, Mas ya? Enggak apa-apa, Mas. Monggo saya... silakan terbuka kok di sini. Terbuka gitu ya? Iya, mau nginep enggak masalah. Nginepnya di mana nanti ini? enggak bercanda. Nanti saya langsung pulang kok, tenang aja. Ya mungkin segitu dulu teman-teman kita untuk review anak-anakan Lexus, juga kambing-kambing yang ada di Unity Farm. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di komen dan di share, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Gentle Tani selanjutnya. Ini suasana di sini adem banget. Ini banyak kehijauan, apalagi di Batu, di lereng Gunung Panderman. Kalau gitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.